لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka, satu-satunya rancangan yang membawakan keseraman level Pisyang buat semua geng puaka. Apa khabar korang? Saya harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi apa salahnya terlebih dahulu, korang boleh tekan button like, button subscribe. Dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf upload baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni, Zaf akan membawakan satu kisah seram yang agak berbeza berbanding biasa. Sebab malam ni, geng puaka akan menyertai Zaf untuk membongkar, untuk merungkai kejadian-kejadian misteri yang pernah berlaku di Malaysia, yang menggemparkan satu Malaysia satu masa dulu. Banyak ayat satu kan? Dan kalau geng puaka nak tahu kenapa rakyat Malaysia cukup sinonim kalau kita cakap tentang perkara mistik, tentang alam-alam gaib, Allah hai, 90% rakyat Malaysia semuanya tahu. Sehinggakan ini telah menakutkan puak-puak hantu. Hantu pun sekarang dah takut tau, sebab orang lagi kenal hantu berbanding hantu tu sendiri. Ada yang cakap pocong mana melompat Zaf, pocong bergolek. Kalau yang melompat tu bukan pocong, pocong dengar pun jemat. Alamak, aku dah tak boleh melompat ke sekarang ni? So tak nak cerita banyak. Kalau korang nak tahu apa kisah-kisah yang bakal dirungkaikan, let's go guys. Kita roll intro terlebih dahulu. Daripada era 90-an, membawalah ke zaman moden yang dikatakan wawasan 2020. Pejam celik, pejam celik, pejam celik, dah 2024. Mananya kereta terbang? Tetapi kita bukan nak merungkai pasal misteri di manakah kereta terbang. Tetapi malam ni kita teruskan dengan kisah pengalaman seram yang pernah berlaku pada tahun 2014. Masih segar diingatan semua geng puaka, Zaf percayalah seluruh rakyat Malaysia termasuklah seluruh dunia masih ingat lagi pada tanggal 8 Mac 2014. Untuk diri Zaf sendiri, masa tu Zaf baru bangun tidur tau, lebih kurang pukul 11 pagi. Zaf keluar pergi ruang tamu dan ayah Zaf tengah menonton satu siaran, satu berita. Jadi Zaf pun tengoklah, ayah aku ni jarang tengok berita. Selalunya ayah Zaf akan layan wrestling, akan layan racing-racing kereta. Tetapi masa tu dia tengok berita, kusyuk betul dia tengok. Zaf pun tanyalah ayah, ya, apa benda ni? Ayah tengok apa ni? Dan yang mengejutkan, yang tak pernah disangka-sangka, pada 8 Mac 2014 tu lah, ada satu kejadian yang menggemparkan hampir keseluruhan rakyat Malaysia termasuklah dunia. Dan boleh dikatakan sehingga ke hari ini, misteri kehilangan MH370 masih kekal menjadi tanda tanya. Dan kejadian berkenaan kehilangan sebuah pesawat kapal terbang Malaysia Airlines yang dikatakan akan bertolak daripada Kuala Lumpur menuju ke Beijing, sewaktu dalam perjalanan lebih kurang 40 minit masa penerbangan, baru saja lagi telah pun dikatakan hilang daripada radar secara misteri. Dan pelbagai teori konspirasi dah kita dengar. Tak payah Zaf ceritakan, bermacam-macam teori konspirasi. Ada yang cakap dalam pesawat tu ada orang penting yang bawa ubat yang dikatakan boleh merawat kanser. Ada yang cakap dekat Diego Garcia berkenaan Illuminati. Ini semua rancangan Dajjal. So macam-macam lah, pakar IT, pakar ekonomi, semuanya cuba mencari jawapan. Apakah yang berlaku kepada MH370
MH370. Apa yang menyeramkan berkaitan MH370? Misteri kehilangan sebuah katabel yang besar secara tiba-tiba gaib daripada pandangan mata, dan bermacam-macam teori dah dengar. Ada satu kejadian yang berlaku di ibu kota Kuala Lumpur, ataupun lebih spesifik dekat KLIA. Masa tu orang tengah kucar-kacir ni, dah tak tahu nak buat apa dah. Dah tengok dah map, dah tengok dah tentera semua dah masuk campur, tapi tak dapat jawapan. Muncullah seorang lelaki yang dikenali dengan nama Ibrahim Mat Zain. Ibrahim Mat Zain ni usia dia 80 tahun. Dia bersama dua orang pembantu, secara tiba-tiba tak tahu datang daripada mana, pergilah ke KLIA. Bila sampai kat KLIA, semua orang ni seluruh dunia dah berkumpul kat situ. Dia boleh pula bentang tikar. Dia bentang tikar. Katanya dia tahu apa nak buat. Dia ada jawapan. Macam mana kapal terbang yang besar tu boleh hilang dalam sekelip mata? Dan Ibrahim Mat Zain ni, ataupun lebih dikenali sebagai Raja Bomoh, mulalah mengeluarkan dua biji kelapa engkau. Dia bawa dua biji kelapa dan juga satu buluh yang dikatakan boleh teropong alam gaib. Buluh ni teropong. Buluh ni macam sumpit tau. Dia teropong macam tu je, dia boleh nampak lah. Menurut Raja Bomoh, selepas dia bersama dua pembantu, dia telah melakukan ritual. Diorang pun bergoyang-goyang bersama dua biji kelapa sambil duduk di atas satu tikar mengkuang. Macam cerita Piramli kau. Nasib baik tikar tu tak terbang je. Dia menari. Dan selepas dah menari dan dua biji kelapa, dia pun ambillah buluh yang dikatakan boleh teropong, boleh tembus ke alam gaib. Dia pun teropong. Dan yang mengejutkan pada masa tu, termasuklah Zaf yang tengah menonton televisyen, tak pernah disangka-sangka apa yang keluar daripada mulut Raja Bomoh. Dia dah nampak di manakah keberadaan MH370. Ramai di antara masyarakat kita yang mudah percaya, yang telah pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Bomoh. Konon-kononnya MH370 bukanlah hilang, tetapi telah disorok oleh satu entiti, oleh satu lembaga hitam, yang menurut Raja Bomoh, lembaga hitam ni dialah yang duduk di atas langit. Dialah yang tahu apa saja yang berlaku di langit. Dan jin yang besar nak mampus ni, yang warna hitam ni tadi, dia sorokkan MH370 ni daripada pandangan mata manusia. Dia sorok, dia simpan. Bila orang cakap, apa yang kita nak kena buat? Macam mana kita nak dapat balik? Kita nak lepaskan kapal terbang ni daripada genggaman jin yang ada kat langit ni. Raja Bomoh ni lagi sekali kau, dia goyang kelapa tu lagi sekali. Oh yeah. Dia goyang. End up, kau nak tahu apa dia cakap? Oh, susah. Jin ni memang tak nak lepaskan. Katanya MH370 ni, waktu dia terbang, dia dah langgar anak jin tu. Jadi jin ni marah. So dia pun rembatlah MH370. Dan kemungkinan ramai di antara kita yang rasa ataupun yang sangkakan ini semua bukanlah penipuan. Sehinggalah pada tahun 2017, keluarlah satu berita, satu kenyataan rasmi daripada Raja Bomoh tu sendiri. Dan kepada korang, sebelum korang nak percaya, relax dulu. Kita tengok apa yang ingin diperkatakan oleh Raja Bomoh kita. Tidak mau buat lagi. Depan Tuan Mokti Selangor dan semua saya bertobat. Saya tak nak buat. Disuruh pun saya tak nak. Bukan ada bayaran apa-apa. Saya ni orang ikhlas. Saya tak minta bayaran. Dia orang suruh buat. Duit kereta pun duit saya minyak. Tak ada bagi apa-apa. Yang apa saya buat tu, itu sebagai semudik dan drama. Goyang tu semua drama. Tak ada nampak buluh apa pun tak nampak. Jangan silap, jangan berkata nampak. Buat pun nampak. Dan saya dilatih buat goyang. Saya pun goyang lah. Ya? Ambil buah kelapa macam bom. Suruh buat buah kelapa macam bom. Saya buat. Tapi saya tak tahu salah pun lah. Tak tahu rasul. Demi Allah, demi rasul. Saya tak tahu salah. Kalau salah, saya tak buat. Ini kepentingan seorang-seorang. Bila kepentingan mereka, saya jadi mangsa. Sejak ini saya berjanji, saya tak akan buat lagi. Apa benda pun saya tak akan buat. Saya nak jadi seorang yang tidak jadi alat permainan
kepentingan orang lain. Itulah pengakuan yang diutarakan oleh Raja Bomok pada tahun 2017. Akhirnya dia buka mulut. Dia mengaku apa yang dia buat adalah arahan daripada seorang VIP yang wallahualam kita pun tak tahu siapa. Dia hanya mengikut arahan, dia memperbodohkan diri dia sendiri untuk kepentingan sesetengah pihak. Dan kita sebagai masyarakat jangan mudah percaya apabila seseorang tu katakan yang dia ni pakar, dia boleh lihat alam gaib, dia ni boleh merawat. Kena pula nama Raja Bomok, engkau pun percaya bulat-bulat. Akhirnya, Raja Bomok tu pun tak tahu apa yang dia buat. Yang lagi kelakar, seolah-olah kita ni sebagai seorang manusia diperbodohkan. Kita yang memperbodohkan diri kita untuk dipertontonkan bukan sahaja oleh semua manusia, tetapi termasuklah golongan jin. Golongan jin yang tengok Raja Bomok, dia buat benda-benda kurafat ni, jin pun tepuk dahi kau. Jin pun pelik. Astaghfirullahalazim. Kau boleh? Jin pun mengucap tau. Nak buat macam mana kalau manusia tu sendiri yang suka memperbodohkan diri dengan melakukan perkara-perkara macam ni, secara tak langsung ianya telah membuatkan sesetengah golongan yang tak tahu berkenaan alam mistik dan sesi rawatan dah mula salah guna. Kejap kan kalau ada orang yang hilang anak, yang hilang barang, dia ikut pula teknik Raja Bomok ni, dah pergi rembat kelapa orang, pergi goyang-goyang kat dalam rumah. Siapa yang nak bertanggungjawab? Dosa tu siapa yang nak tanggung? Tak ke Raja Bomok yang kena tanggung? Dah lah usia 80 tahun. Kalau 80 tahun tu, udah-udah lah. Kalau orang rapat pun, orang cakap kalau bahasa kasarnya, badan pun dah bau tanah, bawa-bawa bertaubat lah. Jadi itu merupakan kisah misteri yang pertama yang telah pun kita bongkar kan. Kurang ajar betul. Satu Malaysia termasuk Zaf tau kena klepet dengan Raja Bomok ni. Aduhai. Tak apa, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni dikatakan pada era 90-an cukup terkenal, sehinggakan ianya menjadi buah mulut di kalangan makcik-makcik, termasuklah mak-mak jiran korang. Mesti akan perkatakan tentang satu sumpahan, sumpahan yang telah membuatkan anak-anak seperti Zaf yang nakal mula menghormati kedua ibu bapa. Jadi kalau korang nak tahu apa kisah misteri yang bakal Zaf cerita kan, let's go, kita terus dengan kisah yang kedua guys. Ya Allah, kalau betullah aku ibu susuan dia, dia minum daripada susu aku. Aku yang membesarkan dia selama ni. Dia merupakan anak derhaka, ya Allah. Engkau sumpahlah dia. Sumpahlah dia menjadi batu. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Walaupun sedutan tadi korang tengok macam pelik sedikit, tetapi lebih kurang macam itulah. Kalau ada yang tak tahu, cerita dia berkenaan seorang anak yang dahulunya susah. Hidup sebagai seorang nelayan biasa, mak dia benda dia penuh kasih sayang sampailah dia besar. Lepas tu bila tanggang ni dah kaya, dia lupakan mak dia. Dan apabila mak dia sakit hati, mak dia pun berdoa memohon kepada Allah. Kalau betullah itu anak aku, dia dah derhaka dekat aku, kau sumpahlah dia menjadi batu. Dan dikatakan sumpahan si tanggang ni cukup kuat di hati budak-budak 90-an. Bila budak-budak tengok saja, diorang dah mula rasa takut. Diorang betul-betul yakin doa seorang ibu akan termakbul. Kalau dia sumpah kau jadi batu, memang kau boleh jadi batu. Tapi ada juga segelintir anak-anak yang nakal kan, yang tak nak percaya. Diorang rasa alah, cerita si tanggang tu itu hanya lakonan. Mana boleh terjadi? Bagi diri diorang, itu hanya sekadar filem. Tetapi, adakah betul sumpahan seorang ibu tidak boleh terjadi? Dah macam mana dengan cerita pada awal tahun 2000 dahulu? Satu Malaysia digemparkan kau, diceritakan tiba-tiba ada seorang anak ni dia derhaka dengan mak dia. Dia pijak mak dia, dia halau mak dia keluar daripada rumah. Dan mak dia ni doa sama macam dalam filem tu. Ya Allah, kalau betul lah dia anak aku, dia telah menjadi seorang anak yang derhaka, aku bermohon engkau sumpahlah anak aku menjadi ikan pari. Dan itulah yang terjadi tau.
pada awal tahun 2000 dulu, dikatakan ada seorang budak lelaki telah pun disumpah oleh ibu dia sendiri disebabkan perangai dia yang derhaka menjadi seekor ikan pari. Zah bakal tunjukkan korang gambar seorang anak yang dikatakan disumpah menjadi ikan pari. Ha, korang tengok gambar ni. Ha, macam mana? Korang dah mula percaya kan? Korang tengoklah mana ada ikan pari rupa macam ni. Dia dah macam orang tau. Ini betul orang ke Zah? Dengan ada apa tu rangka bentuk manusia, muka ikan ni pun macam orang. Bila keluarnya berita berkenaan anak yang telah disumpah menjadi ikan pari, budak-budak yang Zaf katakan nakal tadi ni, yang diorang fikirkan cerita si Tanggang tu hanyalah rekaan semata-mata, diorang dah mula goyang. Macam Zaf pun dah mula goyang lah. Pada masa ni lah, bila cerita berkenaan sumpahan ni dah hebah, dah kecoh di serata dunia, di Malaysia lah terutamanya, ibu-ibu masing-masing semua dah ambil kesempatan. Semuanya bila anak tak nak dengar cakap je, termasuklah Mak Zab pun. Engkau jangan jadi anak derhaka eh. Mak sumpah kau jadi peti ais dia kan. Kita dah mula takut dah. Astaghfirullahalazim. Kalau mak aku sumpah jadi peti ais, dia kan betul jadi peti ais. Tak kenaya kan. Lagi-lagi pula, yelah, seorang budak dah terkena dah sumpah di ikan pari. Benda ni memang betul real tau. Sampaikan mak-mak di Malaysia, semuanya dah mula ugut. Ugut anak masing-masing. Ada yang cakap mak nak sumpah kau jadi peti ais. Ada yang cakap mak sumpah kau jadi TV, jadi kereta. Oi, kau bayang kalau zaman sekarang dah moden ni. Mak sumpah kau jadi iPhone 16, jadi Lamborghini. Oi, kaya mak jadi rumah kan. Dah tak payah dah, dah tak payah kerja dah. Ada anak ramai-ramai kau sumpah je. Seorang ni jadi kereta, seorang jadi rumah. Tak kenanya. Adakah betul wajah seorang budak yang disumpah menjadi ikan pari ni? Adakah ini betul? Selepas dikaji-kaji oleh para saintis, orang luar dah mula ambil tahu dah. Dekat Malaysia adalah cerita misteri, ada kisah yang menyeramkan. Cerita berkenaan budak disumpah menjadi ikan pari hanyalah mitos semata-mata. Hanyalah rekaan yang telah pun ditambah Ajinomoto secukup masa, biar orang dah mula percaya bahawa seorang budak memang telah termakan sumpahan oleh ibu dia sendiri. Gambar yang korang tengok sebentar tadi bukanlah gambar seorang budak yang telah pun disumpah menjadi ikan pari. Tetapi ikan pari itu memang betul wujud. Cumanya ikan pari jenis macam tu dia tak duduk kat Malaysia. Dia duduk dekat tempat yang beriklim panas. Subtropical punya ikan pari. Nama saintifik dia Gita Stingray. Sebab itulah korang nampak bentuk badan dia memang macam orang. Muka macam orang, boleh tersenyum apa semua. Tapi janganlah korang takut, janganlah korang tiba-tiba gelabah apabila mak korang dah mula ugut. Mak sumpah kau jadi ikan pari je kan? Kau tak belajar lagi? Dah ada budak dah terkena dah tu. Tak apa, korang dah boleh relax, korang dah boleh menarik nafas lega. Dan itulah misteri yang kedua yang telah pun kita rungkai kan. Hui, Zaf rasa malam ni mesti ramai geng poker cakap senang betul kau buat konten kan? Macam tu je kau gula-gula dengan kita orang. Sabar guys, walaupun kisah pada malam ni bagi diri korang, ala Zaf, tak adalah seram sangat, korang kena dengar sampai habis. Kisah yang ketiga ni berkenaan seorang bomoh, seorang dukun wanita. Dia tak sama macam Raja Bomoh. Raja Bomoh tu memang bukan bomoh, dia menipu je. Tapi wanita ni memang betul dukun. Dan dia dikatakan mengamalkan ilmu hitam, tetapi akibat tersalah langkah, ilmu hitam tu telah menyebabkan wanita ni akhirnya ditangkap oleh pihak polis dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Zaf rasa korang dah tahu lah siapa wanita yang Zaf katakan ni. Tapi tak nak dengan masa, let's go. Kita terus dengan kisah yang ketiga pula guys. Berapa ramai di antara geng puaka yang pernah menonton filem lakonan Datin Umi Aida yang bertajuk Dukun? Dalam filem Dukun tu, kalau ada geng puaka yang tak tahu, ianya diadaptasikan daripada kisah benar seorang dukun wanita yang cukup terkenal pada tahun 1990-an. Dan ianya dikenali dengan nama Mona Fendi.
Bagi budak-budak 90-an apabila mendengar sahaja nama Mona Fendi, sehingga ke hari ini ianya memberi satu impak, satu kesan yang amat menyeramkan. Kalau korang nak tahu, Mona Fendi ni cukup terkenal disebabkan ilmu hitam yang dia ada, yang dia pelajari. Ada yang katakan Mona Fendi mempelajari ilmu hitam yang cukup dahsyat. Mona Fendi menguasai satu ilmu hitam yang boleh membuatkan diri dia kebal. Dia boleh hilang dan muncul di merata-rata tempat dalam sekelip mata. Pelanggan-pelanggan dia terdiri daripada VIP, VVIP, datuk-datuk, termasuklah orang-orang kenamaan. Yang membuatkan Mona Fendi ni terkenal apabila ada seorang nama VIP yang dikenali dengan nama Datuk Mazlan Idris. Datuk Mazlan Idris merupakan seorang ahli politik yang menggunakan khidmat Mona Fendi untuk mendapat kemenangan dalam pilihan raya pada tahun tersebut. Datuk Mazlan Idris berjumpa dengan Mona Fendi dan mereka pun melakukan satu upacara. Upacara yang akan mengubah nasib Datuk Mazlan Idris dalam sekelip mata. Sepanjang upacara dilakukan, ada yang mengatakan upacara tu sepatutnya berjalan dengan lancar. Tapi segala arahan yang Mona Fendi suruh Datuk ni buat, Datuk ni tersalah buat. Dan ianya telah mengorbankan nyawa Datuk Mazlan Idris. Bukan sahaja mengorbankan nyawa dia, yang membuatkan budak-budak seperti Zaf dan sesiapa sahaja yang mengenali Mona Fendi amat takut kepada wanita ni, bukan disebabkan dia dukun, tetapi disebabkan kekejaman yang dia lakukan, cara pembunuhan yang dia lakukan ke atas Datuk Mazlan Idris pada masa tersebut memang tak masuk di akal. Anggota badan Datuk Mazlan Idris telah pun dikerat sebanyak 14 kali keratan. 14 kali dia potong. Kepala dia potong. Dia ceraikan badan. Dia ceraikan tangan, pergelangan, peha. Apa semualah. Dia dah potong 14. Lalu dia tanamkan di hadapan rumah dia. Dia simen. Selepas dah disoal siasat, selepas polis mendapat maklumat berkenaan kematian Datuk Mazlan Idris, ianya dilakukan oleh Mona Fendi, termasuklah pembantu dan suami dia. Nak dipendekkan cerita, Mona Fendi pun ditangkap. Sejak Mona Fendi dipenjarakan, mulalah timbul media-media yang mengatakan Mona Fendi masih lagi mengamalkan ilmu hitam, masih lagi membuat upacara-upacara, ritual-ritual yang melibatkan jin dan juga syaitan di dalam sel penjara dia. Cerita yang paling terkenal, satu masa dahulu ada yang percaya Mona Fendi mampu untuk keluar daripada sel penjara pada bila-bila masa. Waktu Zaf tinggal kat Kajang, cerita yang paling terkenal yang ramai percaya termasuklah Zaf pun, setiap hari Khamis Mona Fendi ni dia akan keluar daripada penjara dia menggunakan ilmu gaib dan dia akan pergi ke satu pasar malam yang terletak berdekatan dengan area penjara. Kenapa pasar malam? Ada yang cakap Mona Fendi ni dia tak apa-apa nak suka makanan kat penjara. Kau tahulah makanan penjara ni kan, garam tak cukup, lepas tu makanan dia macam nak tak nak. Jadi setiap hari Khamis, malam Jumaat, Mona Fendi ni baru boleh guna kuasa gaib dia. Dia akan hilang, dia keluar daripada penjara semata-mata untuk pergi ke pasar malam. Ada yang cakap Mona Fendi akan beli sate, makanan kegemaran dia. Ada pula kawan-kawan Zaf yang cakap Mona Fendi ni suka pecah lele. Beli pecah lele kau. Guna ilmu gaib nak beli pecah lele. Aku tumbuk muka kan. Eh, geram betul lah Zaf. Tapi itulah beberapa cerita yang digembar-gemburkan yang Mona Fendi boleh keluar daripada penjara dia tanpa pengetahuan warden. Warden penjara tengok Mona Fendi ni tiba-tiba gaib. Mungkin ada geng puaka yang tertanya, kalau dia dah boleh keluar penjara, baiklah dia lari. Buat apa yang dia dah keluar lepas tu dia masuk balik? Ilmu dia tak cukup kuat. Dia boleh keluar dalam masa beberapa jam, tapi dia kena pulang balik. Kalau tak, ilmu tu akan makan diri dia. Sebab tu lah dia keluar semata-mata untuk pergi ambil angin ke, untuk pergi ke pasar malam, beli makanan apa semua kan. Dan cerita berkenaan Mona Fendi ni berlarutan sampailah pada tahun 2001. Pada tahun tu dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Selepas dia dikenakan hukuman gantung, arwah Mona Fendi pun dah selamat dikebumikan di perkuburan Sungai Kantan, Kajang.
Ingatkan dah habis dah cerita. Cerita-cerita seram berkenaan Mona Fendi. Tetapi tidak guys. Keluar pula satu lagi cerita yang konon-kononnya sewaktu Mona Fendi ni nak digantungkan, Mona Fendi ni terpaksa digantung sebanyak 3 kali. Sebab sewaktu pihak penjara menggantung arwah Mona Fendi, kali pertama ada yang cakap Mona Fendi ni tak mati. Jadi pihak penjara terpaksalah menggantung Mona Fendi untuk kali yang kedua. Apabila Mona Fendi digantung untuk kali yang kedua, Mona Fendi ni tak mati lagi. So itu telah menyebabkan pihak penjara dah mula pelik, dah mula rasa seram sejuk dah. Ini pertama kali ni orang digantung sebanyak 2 kali tetapi dia masih bernyawa, dia masih hidup. Dan kalau Game Poker nak tahu, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak lah, waktu sesi pergantungan selalunya ada ustaz. So adalah cerita yang katanya pihak polis ni tanyalah ustaz ni, macam mana ni, apa yang kepeliknya perempuan ni tak mati-mati dah 2 kali gantung. Ustaz ni pun check lah, dia baca ayat ruqyah, lepas tu dia katakan yang Mona Fendi ni masih pegang lagi ilmu dia, sebab itulah dia tak mati, nyawa dia tak boleh ditarik, sehinggalah dia bersetuju untuk buat. Jadi berlakulah sesi rundingan. Ada sesi rundingan pula, pihak penjara termasuklah ustaz cuba berunding dengan Mona Fendi. Engkau tak akan terlepas, baiklah kau buang je ilmu kau tu. Selepas dipujuk berkali-kali, katanya Mona Fendi ni pun bersetuju untuk buang ilmu hitam dia. Dan apabila Mona Fendi ni dah buang, mereka pun menggantung Mona Fendi untuk kali yang ketiga. Dan pada masa itulah baru Mona Fendi meninggal dunia. Tapi ingat dah habis dah? Tak habis lagi guys. Disebabkan Mona Fendi ni cukup terkenal dengan ilmu hitam, dia ni seorang dukun. Sewaktu dia dikebumikan di tanah perkuburan Sungai Kantan, penduduk-penduduk yang tinggal dekat area Sungai Kantan pada masa tu, Zaf masih ingat lagi, ada penduduk yang katanya ternampak kelibat Mona Fendi menangis di kubur dia sendiri. Ada yang cakap pernah ternampak Mona Fendi berjalan-jalan di sekitar area Sungai Kantan Kajang tu, menghantui penduduk kat situ, terutama sekali rumah-rumah yang duduk berdekatan yang kubur Sungai Kantan. Waktu Zaf tinggal kat Kajang, sebaik saja Zaf tahu yang arwah Mona Fendi dikebumikan kat tanah perkuburan Sungai Kantan, setiap kali malam Zaf akan ikut jalan lain. Bukanlah terlalu percaya, tetapi takut tu yalah, kita ni dah memang penakut kan. Buatnya Zaf bawa motor, tiba-tiba Mona Fendi tumpang belakang. Dia nak pergi pasar malam ke apa? Woi, dah satu kerja naya mat. Tapi yalah, dulunya time tu Zaf pun baru sekolah menengah, bodoh lagi. Bila dah besar macam ni, bila Zaf fikir-fikir balik, Allahuakbar. Segala cerita yang korang dengar tadi, yang orang cakap Mona Fendi boleh keluar daripada penjara, pergi pasar malam, Mona Fendi kena gantung 3 kali, semua tu tidak benar dan hanyalah cerita rekaan semata-mata daripada pihak media. Media, kau tahulah, diorang nak jual diorang punya newspaper, surat khabar, diorang nak jual majalah. Terutamanya zaman dulu ada satu majalah, majalah Mastika kalau korang tahu. Dia memang suka betul cerita-cerita macam ni tau. Mastika ni, kalau kau baca zaman dulu, cerita dia semuanya pelik-pelik. Jenazah dibaham harimau dekat dalam kubur lah, jenazah kepala tertanggal tebang disebabkan dulunya suka race, suka bawa motor laju-laju. So bila keluarnya cerita pasal Mona Fendi ni, diorang ambil kesempatan lah, mulalah mereka reka cerita, mulalah tambah yang kononnya Mona Fendi ni menggunakan ilmu hitam dia untuk melakukan perkara-perkara yang menyeramkan, yang mistik tadi ni. Tapi apabila pihak warden, pihak penjara yang menjaga Mona Fendi sehinggalah dia dikenakan hukuman gantung, pihak warden tu sendiri cakap arwah Mona Fendi dah bertaubat. Sepanjang kat penjara tu tak pernah lah Mona Fendi ni melakukan apa-apa amalan yang pelik-pelik. Tak pernah pun dia hilang ke, dia gaib ke, lepas tu tiba-tiba dia berborak dengan jin lah, apalah, tak ada pun. Mona Fendi selalu baca Quran, solat tak pernah tinggal. Dan cerita yang Zaf sampaikan pada malam ni, Zaf nak mohon lah, ada lagi, tahun 2024 ni Zaf percaya masih ada lagi yang katakan Mona Fendi ni masih hidup, Mona Fendi ni masih lagi, dia ada lagi kuasa jahat dia tu, dia tak buang sampai dia mati. Berhentilah.
Sebab perbezaan Mona Fendi, sejahat-jahat dia pun, bezanya dengan kita, yang kita rasa kita ni baik, kita tak tahu bila kita nak mati tau. Seelok-eloknya Mona Fendi tu, sejahat-jahat dia pun, dia sempat bertaubat. Kita ni belum tentu. Buatnya kau tengah makan laksa, berdengok kiok macam tu kan. Tak ke sia-sia? Dahlah waktu makan laksa tu kau tengah mengupat dengan makcik bedah. Lepas tu kau mati tak sempat bertaubat. Allahuakbar. Lagi teruk daripada Mona Fendi. So kita teruskan dengan kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir ni kisah number one yang cukup terkenal. Bukan budak 90-an je, budak sekarang pun mesti tahu berkenaan pemindahan jin. Bukan satu, bukan dua, tetapi beratus-ratus. Sehingga kan seorang tuan guru kita ni dikatakan terpaksa memindahkan beratus-ratus ekor jin dengan menaiki bas. Hui, jin siapa yang naik bas kau? So kalau nak tahu apa, kita teruskan dengan kisah yang terakhir pada malam ini. Kisah yang terakhir pada malam ni akan menentukan, akan menimbang tara ketakzuban sesetengah masyarakat kita berkenaan alam mistik dan juga perkara-perkara gaib. Ada yang percaya satu masa dahulu pernah berlaku sesi pemindahan jin secara berkumpulan. Bukan satu, bukan dua, terlalu banyak. Jin-jin ni yang dah duduk dekat satu kawasan bakal dipindah, bakal dihantar ke kawasan hutan dengan menaiki bas. Jin ni kenalah dipaksa menaiki bas, dan bas ni yang akan hantar jin. Walaupun kita dah tahu secara kebiasaannya, guna logik akal pun kita dah boleh agak dah. Bukan ke jin ni dia boleh hilang dalam sekelip mata? Dia boleh berpindah tempat lebih laju daripada gerakan cahaya lah. Dah kenapa pula nak naik bas? Tapi kemungkinan masa tu, yalah, orang cakap kita tak terdedah dengan perkara-perkara dan juga alam-alam mistik seperti mana sekarang. Sekarang ni semua di hujung jari. Kalau tak pun kita boleh berjumpa dengan ustaz, kita boleh terus tanya. Tapi dulu orang tak nak mengkaji, orang tak nak ambil tahu, orang terus nak percaya. Dan yang nak menambah teruk, ada yang mengatakan upacara penghalau jin ni ataupun pemindahan jin ni dilakukan oleh Allahyarham Tuan Guru Dato' Dr. Harun Din, seorang ilmuan agama, seorang ulama yang disegani di Malaysia dan juga di serata dunia. Ada yang cakap Dato' Dr. Harun Din lah yang mengetuai pemindahan jin secara berkumpulan dengan menaiki bas. Diceritakan apa yang berlaku, kumpulan jin yang terdiri daripada 50 ke 100 ekor ni telah menghantui pelajar-pelajar di salah sebuah sekolah yang terpaksa dirahsiakan tempat dia. Pun tak tahu kenapa lah, cerita misteri ni mesti tempat je nak rahsia kan. Tapi mungkin untuk menjaga imej sekolah tersebut. So jin ni dikatakan telah merasuki, mengacau, telah membuat onar dekat sekolah tu. Dan pihak sekolah meminta bantuan daripada Allahyarham Tuan Guru Dato' Dr. Harun Din kita untuk menghalau beratus-ratus ekor jin ni. Lalu Tuan Guru Dato' Dr. Harun Din mulalah berunding dengan beratus-ratus ekor jin, dan mereka pun bersetuju untuk dipindahkan ke satu kawasan hutan yang Zah percaya terletak dekat negeri Pahang. Diorang cakap kat negeri Pahang lah sebab Pahang masa tu banyak hutan kan, dekat Karak apa semua. So jin ni diarahkan untuk menaiki bas, dan ada dua cerita. Cerita yang pertama, ada orang cakap Tuan Guru Dato' Dr. Harun Din sendiri yang bawa bas tu untuk pindahkan beratus-ratus ekor jin ni ke satu kawasan hutan. Cerita yang kedua pula, Tuan Guru Dato' Dr. Harun Din dia tak bawa bas tu. Ada seorang pemandu bas yang akan memandu semua jin ni dihantar ke satu kawasan. Tetapi sebelum pemandu bas ni meneruskan perjalanan, dia dah pelik lah. Dia tak nampak pun dekat dalam bas tu ada penumpang-penumpang yang duduk. Bas tu daripada luar dia tengok kosong je. Yang menakutkan pemandu bas, yang membuatkan dia menjadi persoalan, dia dinasihati oleh Tuan Guru Dato' Dr. Harun Din. Sepanjang perjalanan, kalau boleh, awak jangan pandang belakang. Tak kisah apa jadi, awak pergi je ke satu kawasan ni, awak tunggu situ lebih kurang 20 minit. Lepas dah habis, awak pulang balik. Tapi ingat,
jangan sesekali pandang belakang. Nak dijadikan cerita, pemandu bas ni pun bawa lah bas yang dia sangkakan kosong tu tadi, dan sepanjang perjalanan dia dengar dekat belakang bas dia ni macam orang tengah berborak. Bas tu macam penuh dengan penumpang tau. So sebagai seorang manusia, sudah tentulah dia rasa dia nak tengok, daripada mana datang bunyi ni. Daripada tadi aku bawa bas, aku tahu bas ni kosong, tak ada penumpang. So pemandu bas ni disebabkan perasaan ingin tahu, dia pun lupa nasihat yang telah pun disampaikan oleh Tuan Guru Dato' Dr. Harundin kita. Dia pun pandanglah cermin pandang belakang. Dan yang membuatkan dia teramat terkejut apabila dia dapati dekat belakang bas tu, bila dia tengok, penuh dengan makhluk-makhluk jin yang pelbagai rupa. Ada yang mata enam, ada pontianak, ada pocong, ada toyol duduk kat atas siling, macam-macam bentuk yang menyeramkan lah. Semua lembaga-lembaga jin ni memandang ke arah pemandu bas dan mengukir satu senyuman. Dan itu telah menyebabkan pemandu bas ni sepanjang perjalanan dia teramat takut. Dan dia percaya bas dia tak kosong. Patutlah Tuan Guru Datuk Dr. Harundin mengarahkan dia jangan sesekali pandang belakang. So itulah beberapa versi cerita yang disampaikan sehinggakan pemindahan beratus-ratus ekor jin ni daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut, dah jadi macam urban legend. Ramai di antara kita yang percaya. Termasuklah lagi sekali ni muka ni dekat sekolah Zaf dulu pun dah heboh dah. Kawan-kawan Zaf dah cerita kan. Sebab itulah nama Tuan Guru Dato' Dr. Harundin ni naik tau. Bukan disebabkan ilmu agama yang dia ada, tetapi disebabkan orang yang tidak bertanggungjawab mula mereka-reka cerita. Dan apabila sampai di telinga yang empunya badan sendiri, apabila Tuan Guru Dato' Dr. Harundin mendengar cerita yang heboh diperkatakan oleh segelintir masyarakat, sudah tentulah Tuan Guru berasa teramat sedih. Sebab benda ni boleh menimbulkan fitnah terhadap diri dia. Dan dia menafikan sekeras-kerasnya, walaupun ada sesetengah orang yang masih lagi percaya. Walaupun Tuan Guru Datuk Dr. Harundin dah menafikan, tapi bagi diorang, Tuan Guru saja je tak nak mengaku. Sebab dia tak nak benda ni terbongkar, dia tak nak benda ni heboh. Kan nanti masyarakat akan takut, diorang akan mula risau. Wih, betul lah, ada ratus ekor jin naik bas lah. Tapi percayalah, yang mana masih percaya, yang mana masih lagi bawa cerita yang tak betul ni, sementara sempat bertaubat, bertaubatlah. Sebab ini dah jatuh hukum fitnah tau. Kalau Allah yarham Tuan Guru Dato' Dr. Harundin tak redha dengan fitnah yang korang sampaikan ni, astaghfirullahalazim, dah-dahlah tu. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang Melayu yang beragama Islam, tolonglah ada limit tau nak taksub. Kisah seram ni, sebab tu Zaf bawakan kisah seram level pisang. Sebab niat Zaf sepada korang yang takut selama ni, apabila korang mendengar Zaf menyampaikan kisah seram dengan mimik muka macam ni, daripada takut, lama-lama korang dah tak takut dah. Selama ni korang asyik imagine pocong, pontianak, dengar nama je dah gigil. Tapi setiap kali korang sebut, selepas menonton Zaf channel, korang akan terbayangkan bukan muka pocong, tetapi muka Zaf. Kau bayang kau jumpa pocong, sekali pocong tu macam muka ni. Oh no, Fisya Ahmad, korang takkan takut. Dan selepas Zaf dah merepek panjang lebar dan konten pada malam ni nampak macam, wah Zaf, senang betul kau buat kerja Nasib Ahmad. Dan terima kasih lagi sekali kepada yang menonton. Kita pun dah di penghujung rancangan. Macam biasa, kalau korang suka, tekan button like, tekan button subscribe, tekan sekali bell notification tu. Sepak muka lagi, marah kan. Muah, sarang he. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Dan sebelum kita habis, Zaf nak pesan lagu best kan. Esok Zaf akan post. Kalau korang nak, tinggal komen kat bawah. Nak dengar yang full version,
nak dengar yang full version. Sabarlah, esok kita upload. Okey? Itu pun kalau korang nak lah. Kalau tak nak, tak apalah kan, nak buat macam mana. Tak apalah diriku ini. Dah lah, cerita panjang pun tak guna, tembak pun nasib tak kena. Bye-bye. Salam hit.